Assalamualaikum Sob Solder, alhamdulillah jumpa lagi. Kali ini saya coba bikin video khusus bagaimana cara membongkar motor sinkronus dari kipas angin Miyako ini, yang tentunya ini dia tidak bisa swing lagi. Di sini tentunya kita siapkan motor sinkronusnya. Ini saya sudah lepas, dan ini kita siapkan. Kalau di Ambon sini, tepatnya di Masohi, ini namanya martelu. Nah, di sini juga saya siapkan obeng minus. Saya juga siapkan tang, ya. Oke, langsung aja kita lakukan pembongkaran. Ini kita atur posisi motornya seperti ini. Nah, ini yang akan kita buka adalah bagian sini, ya Sobat Solder. Ini ada yang ketekuk seperti ini. Ini ada satu, ada dua, ada tiga, dan ada empat. Ada empat yang harus kita angkat bagian yang ditekuk ini. Nah, caranya ini saya biasa lakukan seperti ini ya Sobat Solder. Ini yang obeng minus ini kita arahkan seperti ini. Kemudian kita ketok-ketok. Kita ketuk perlahan. Nah, kita lakukan yang sama juga pada yang lainnya. Nah, ini karena agak mengganggu, jadi ini mau saya lepas dulu. Sebenarnya ini tidak dilepas, tidak. Oh, saya lupa kalau ini dia sudah agak sudah tidak keras lagi. Jadi kalau seandainya ini masih keras, silakan teman-teman lepas dengan cara menggunakan paku. Ininya dipukul di paku, kemudian nanti tinggal ditarik dari sebelahnya menggunakan tang. Nah, karena ini sudah bisa diputar, dia sudah tidak keras, jadi kita tidak perlu buka ini plastiknya ini, dan kita tinggal lakukan pemukulan. Nah, tinggal satu ya, kita putar lagi. Ini karena dia belum lurus terbuka, jadi saya akan gunakan tang. Sini saya menggunakan tang, apa ini namanya, tang potong. Di sini kita tidak untuk potong, kita hanya untuk membuka atau meluruskan bagian yang ketekuk ini. Nah, seperti ini ya Sobat Solder. Masih ada satu lagi. Satu. Oh, ternyata sudah lurus semuanya. Dan kita tinggal congkel sedikit. Ya, kita pukul dan kita tarik. Nah, seperti ini ya Sobat Solder. Sudah dilepas. Nanti pada saat pemasangan, Sobat Solder pasang, bisa dipasang seperti ini ya di kedudukannya. Kemudian nanti gunakan yang ini lagi, obeng minusnya digunakan. Kemudian nanti tinggal dipukul dari arah berlawanan. Ya, seperti itu ya Sobat Solder, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di tutorial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.